sekarang kita lagi ada mini exhibition buat Biologi Para BLT di Market Museum. BLT kan launching tanggal 20 Juni kan, 20 Juni 2016. Terinspirasi dari apa ya? Dari kehidupan aku sehari-hari sih sebenarnya. Karena kan BLT sendiri kan punya 8 warna. 8 warna itu merepresent 8 kepribadian. Jadi kayak inspirasi aku benar-benar dari kayak teman-teman aku, followers-followers aku, kayak benar-benar dari sana sih, bukan dari mana-mana sih. Jadi kayak aku ngeliat mereka sukanya apa sih, trend sekarang apa sih yang lagi mereka cari. Jadi memang inspirasi BLT itu benar-benar dari BLT Girl. Jadi sebenarnya Lipcon itu bedanya apa sih? Aku tuh membuat jargon ini supaya beda sih sebenarnya, biar orang tidak terlalu menyamakan aku dengan lip matte. Kalau lip matte itu orang cenderung berpikirnya dia set to matte, tapi ujung-ujungnya tuh kering dan bisa dia kiss proof kan. Nah kiss proof itu dia akan menahan kadar moisturizer di dalam bibir. Nah makanya aku namain lip coat supaya memang dia different konsep. Konsepnya adalah dia tampilannya matte, tapi dia bukan bad matte gitu, tapi dia tetap apa ya, di bibir tetap nyaman, tetap moisturizing, di double tetap okay gitu. Makanya namanya lip coat, bukan lip matte. Sebenarnya yang membedakan selain dari formulanya sendiri ya, tapi brandingnya. Branding kita memang beda dari yang lain. Maksudnya setiap brand punya ciri khasnya masing-masing. Begitu juga dengan BLP. Kalau BLP sendiri itu dia tuh terinspirasi dari real woman, real girls. Terinspirasi benar-benar dari BLP girls. Makanya aku bikin 8 warna supaya istilahnya orang yang paling suka natural sampai orang yang suka pakai bold itu bisa pakai. Makanya kalau kita lihat dari campaign-campaignnya, dia bukan tipikal yang terlalu muluk-muluk loh. Memang orang-orang perempuan-perempuan yang memang kayak kita aja gitu, yang asli aja gitu. Makanya hashtagnya adore yourself kan, be adored. Supaya misalnya aku mau menyampaikan bahwa dengan pakai BLP ini, kita harus menghargai diri kita sendiri. Supaya kita bisa terlihat cantik lah, memang kita lebih percaya diri. Sebenarnya dari 8 warna itu aku sih semuanya based on Asian skin tone. Jadi memang bisa dipakai oleh perempuan-perempuan Asia, terutama perempuan Indonesia. Istilahnya ada dua warna nude, yaitu warna butter fudge. Itu dia cenderung kayak nude banget, coklat. Tapi dia masih bisa dipakai sama orang yang kulitnya tan. Yang kedua itu pink, peppermint pink. Dia nude yang lebih ke pink. Kemudian aku punya 4 warna yang lebih kayak everyday color. Dua yang lebih everyday color, yaitu persimmon pie, dia kayak mauve. Cuman lebih kayak ke pink, dan satu lagi lavender cream. Dia mauve tapi lebih ke ungu. Itu istilahnya semua warna kulit, semua occasion bisa dipakai. Dan yang ketiga ada juga yang tipikal yang lebih gelap, yaitu kayak baked me, dia lebih fuchsia. Terus ada candy apple yang merah paling gonjreng. Ada burnt cinnamon yang agak coklat, sama satu lagi ada bloody mary yang warnanya lebih ke marun. Jadi memang aku bikin ini supaya semua orang bisa pakai. Dari kenyataannya yang aku tuh ada beberapa warna. Yang pertama ada butter fudge yang nude, kemudian ada lavender cream yang lebih mauve ke ungu, kemudian ada persimmon pie, dan satu lagi ada burnt cinnamon. Jadi istilahnya yang paling laku itu adalah warna-warna everyday. Siapa ya? Tipsnya sabar aja sih menurut aku, karena sebenarnya pasti akan di stok kok. Cuman memang butuh waktu, karena sekarang kita lagi dalam proses produksi ulang dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi sabar aja, paling dalam waktu beberapa minggu udah akan di stok dengan jumlah yang lebih banyak. Saat ini bisa dibeli di website kita www.blpvideo.com. Cuman starting Oktober kita akan bisa dibeli di sosiola.com, dan kita sekarang lagi bergerak untuk yang offline store. Jadi kayak biar orang bisa pegang langsung gitu. Tapi masih proses. Tapi so far yang udah confirm adalah kita akan di Sosiola starting dari bulan Oktober. Rencana pasti ada. Dan sekarang tuh kita sedang developing 10 produk baru. Tapi belum tahu mana yang mau diambil. Jadi kita masih developing, karena untuk developing itu memang butuh waktu yang lebih lama kan, untuk supaya konsepnya matang gitu. Cuman pasti kita akan menuju ke sana. Doain aja.